Megawati Hangestri jadi rebutan, tiga tim elit voli Korea incar tanda tangan Megatron. Peluang Megawati Hangestri kembali bermain di Liga Voli Korea semakin menguat. Setelah pelatih Ko Hee-jin menyatakan bakal memperjuangkan perpanjangan kontrak Mega di Red Spark musim depan, dua tim V-League lainnya menyatakan minat merekrut pevoli asal Jember itu. Dalam wawancara di kanal YouTube KOVO baru-baru ini, pelatih Expressway High Pass Kim Jong Min terang-terangan menyatakan minatnya merekrut Megatron. Megawati merupakan pevoli yang sangat bagus. Semua tim pasti menginginkannya, ujarnya. Menurut dia, kehadiran Megawati bakal mengangkat prestasi tim seperti ditunjukkan saat membawa Red Spark lolos playoff musim lalu. Kami Expressway High Pass, Red beruntung jika memiliki Megawati, imbuh Kim Jong Min. Sebelumnya, pelatih Pink Speeders Marcelo Abondanza juga mengaku tertarik merekrut Mega musim depan untuk mewujudkan ambisi juara. Kami menginginkan pemain seperti Megawati di tim ini, Pink Speeders, Red karena kami ingin juara, kata Marcelo Abondanza dikutip dari Sporky. Di Liga Voli Putri Korea, Expressway High Pass bukanlah tim ecek-ecek. Mereka adalah juara musim 2022/2023. Sedangkan Pink Speeders merupakan finalis dua musim terakhir dengan bintang Kim Yeon Kong, MVP musim 2023/2024 yang dijuluki Ratu Voli Korea. Menanggapi spekulasi masa depan Megawati di Liga Korea, penggemar voli tanah air terbelah. Ada yang berharap Mega balik ke Red Spark karena chemistry dengan rekan-rekannya yang sudah terjalin baik. Namun, tidak sedikit yang menginginkan Mega gabung Pink Speeders sambil membayangkan duet mautnya dengan Kim Yeon Kong. Megawati sendiri saat ini gabung Jakarta Bin di kompetisi Proliga 2024 yang akan mulai bergulir dua pekan lagi. Megawati Hangestri laris manis, juara Liga Voli Putri Korea 2022/2023 kepincut Megatron. Megawati Hangestri Pertiwi laris manis di pasar transfer Liga Voli Putri Korea musim depan. Selain Pink Speeders, juara Liga Voli Putri Korea 2022/2023. Korea Expressway High Pass tertarik untuk meminang pevoli berjuluk Megatron tersebut. Jauh sebelum High Pass melayangkan minatnya terhadap Megawati Hangestri, pevoli asal Jember, Jawa Timur ini lebih dulu ditaksir pelatih Pink Speeders, Marcelo Abondanza. Pelatih asal Italia itu menilai timnya sangat membutuhkan sosok Megawati Hangestri di musim depan untuk bisa mewujudkan ambisi juara. Kami menginginkan pemain seperti Megawati di tim ini, Pink Speeders, karena kami ingin keluar sebagai juara, kata Marcelo Abondanza, dikutip dari laman Sport. Di sisi lain, kontrak Megawati Hangestri di tim Red Spark resmi berakhir pada bulan April dan tidak ada tanda-tanda perpanjangan kontrak. Tak heran jika kemudian pevoli berjuluk Megatron itu menjadi salah satu komoditi terpanas di bursa transfer Liga Voli Putri Korea untuk musim 2024/2025. Selain Pink Speeders, ada salah satu tim lain yang juga menyatakan minatnya untuk merekrut Megawati Hangestri, yakni Korea Expressway High Pass. Perlu diketahui, High Pass merupakan juara Liga Voli Putri Korea musim lalu, setelah sukses mengalahkan Pink Speeders di partai final. Hal itu diucapkan langsung oleh sang pelatih Kim Jong Min dalam sebuah wawancara di kanal YouTube KOVO. Ia menyatakan secara terbuka kekagumannya terhadap pevoli asal Jember, Jawa Timur itu. Megawati dia merupakan pevoli yang sangat bagus. Semua tim pasti menginginkannya, ucapnya, dikutip Selasa tanggal 9 April tahun 2024. Bahkan dirinya berandai-andai jika timnya High Pass bisa diperkuat oleh Megawati Hangestri maka akan jauh lebih sempurna. Kami, High Pass, beruntung jika memiliki Megawati, celetuk Kim Jong Min. Apa yang disampaikan juru taktik High Pass ini jelas beralasan karena secara performa ia belum melihat opposite di Liga Voli Putri Korea yang sebagus Megawati. Secara keseluruhan kami sangat menginginkan Megawati untuk menaikkan prestasi tim. Dia pemain yang bagus, dia sukses membawa Red Spark ke babak playoff, jelasnya. Sebagaimana diketahui, Megawati saat ini resmi menjadi bagian dari Jakarta Bin di Proliga 2024, setelah petualangan sensasionalnya bersama Daejeon Jungkoanjang Red Spark. Megawati menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Red Spark, 736, di fase reguler Liga Voli Putri Korea 2023/2024. Mega juga menjadi bagian penting saat membantu Red Spark mengakhiri penantian 7 tahun lolos ke babak playoff.
Wajar jika kemudian banyak tim yang berminat kepada Megawati jika Red Spark tak memperpanjang kontrak sang opposite untuk musim depan. Sementara itu media-media di Turki sempat membuat heboh dengan menyebut peluang besar Megawati Hangestri Pertiwi untuk tampil di Liga Voli Turki terbuka lebar.